who's picked and fights again. It's almost like you think you'll win. Feeling faint and feeling right. It's like a night for in my mind. And if I leave, you'll be broken. You think I care, you're hurting. Ki belajar foto produk katalog, tapi dibantu dari cari referensinya di internet. Karena tiap produk itu beda-beda ciri khasnya gitu. Dan klien sering minta itu pengen beda gitu. Klien satu sama klien dua gitu. Sama kompetitornya gitu ya. Kesulitannya waktu tentunya, karena kita dituntut untuk serba cepat. Misalnya foto hari ini besok itu udah paling telat gitu kita ngasih ini, karena udah harus siap posting lah kliennya gitu. Terus selain waktu itu kita harus pintar nyari model, kalau produk yang harus pakai model ya. Terus tempat kalau outdoor, dan yang paling utama itu warna gitu. Jadi warna produk asli sama produk sama hasil dari kamera itu sering berbeda. Nah, itu masalahnya. Untuk menekuni sih tidak terlalu, tapi kalau ikut-ikut teman yang di bidang street photography pernah gitu. Karena bidang Ali sih bukan di street photography-nya sih, lebih ke foto katalog, foto studio kayak gitu sih. Pernah ikut teman juga sama ke BLP, Bandung Lautan Fotografi di Bandung ya tentunya, Gedung Sate. Itu tahun 2015, kalau nggak salah ya, mohon koreksi lah kalau salah. Karena belum terlalu banyak keluar untuk hunting street photography, masih sekitaran Bandung. Ya kalau di Bandung sendiri sih ada tempat yang enak itu kayak di Jalan ABC, Braga, atau Asia Afrika, Dago. Itu lumayan enak untuk hunting street photography karena banyak bangunan-bangunan yang estetis dan bersejarah juga sih. Jalan-jalannya juga sama bersejarah kayak gitu. Orangnya juga sama komunikatif. Kalau dari teman-teman sih yes ya. Ya banyak yang merespon positif gitu. Cuma Alinya sendiri ya belum terlalu pede dengan hasil sendiri. Tentunya di street photography gitu. Tapi terus mencoba aja sih intinya. Cari referensi di Instagram, di internet kayak gitu ya, YouTube. Ada Sambara dan Krista Wirsa. Untuk internasionalnya atau di luarnya ada Peter Michinon. Itu referensi yang sering ditonton di YouTube sama Ali sendiri sih. Karena hasil jepretannya itu sangat menarik, unik, komposisinya pas gitu kan. Apalagi saat memainkan shadow, kontrasnya itu pas gitu ya. Untuk dilihat itu nyaman aja sih. Jadi referensi Ali sendiri sih itu. Untuk di siang hari mungkin bisa menggunakan teknik panning, zooming, freezing, bisa.
untuk di malam harinya bulb gitu ya, atau panning juga bisa dipakai sih. Karena di street photography itu perlu adaptasi, terus kita itu harus lebih kreatif aja sih dengan cuaca apapun, kondisi apapun gitu. Lebih komunikatif juga dengan orang-orang di sekitar. Jadi ya, kalau bisa kita itu silent sih, maksudnya, dan gak terlihat mata aja gitu. Jadi menyatu aja gitu sama di sekitaran. Is there a way to escape? I can't wait one more day. It feels like I'm fading away. I'm fading, fading. Untuk niat sendiri sih ada. Nah, tapi perlu belajar dan terus belajar. Ya, karena masih awam ya di bidang street photography gitu ya, dan tentunya butuh bantuan dari teman-teman juga sih, komunitas terutama yang berkecimpung di dunia street photography, senior gitu ya, senior-senior yang ya sudah hasilnya udah oke gitu. Untuk rekan-rekan yang sedang belajar juga harus lebih berani mengambil keputusan, konsisten, dan mudah-mudahan sih saya juga lebih berkompeten gitu ya di bidang street photography, dan kita belajar bareng aja sih, intinya itu. Alinur Malik untuk Instagram, Facebook Alinur Malik juga, kalau YouTube Ordio Indonesia.